그냥 보세요. 아시다시피 많이 그 화려한 플레이를 하는 팀, 하는 선수고요. 선진톱은 그보다는 좀 더 정확하고 팀을 충분히 끌어갈 수 있는 그런 선수인데, 아무래도 중국 선수이다 보니까 조금은 대륙적인 기질이 있어서 조금 지금 많이 그렇게 저 대화도 나누고 얘기를 하고 있습니다. 스파이크 강한 공격 교속주의 태그 오키네치 하이보야 넘어왔어요. 다시 한번 갑니다. 오키네치 임채원 태그. 자, 이소영 하이볼 스파이크 수비가 됩니다. 메가 럭킹 바운드 IBK 빅토리아 살렸습니다. 그러나 넘길 수가 없어요. 오키네치 다시 가요. 따라갑니다. 이소영이 살릴 수 있습니다. 자, 때리지 못했고 표승주 오버핸드로 붙여놓고 오키네치 득점 득점. penampilan Lee So-young saat memimpin tim barunya, Hwaseong IBK Altos, di pertandingan pembuka Kovo Cup 2024 berhasil menarik perhatian. Pertandingan pertama Kovo Cup 2024 kelompok B di Taeyong Gymnasium, Korea Selatan, telah dilaksanakan pada hari Senin, 30 September 2024, yang lalu. Salah satu pertandingan tersebut mempertemukan tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Red Sparks menjalani laga perdana mereka di Kovo Cup 2024 melawan Hwaseong IBK Altos. Pertandingan berlangsung sengit, dengan kedua tim bersaing hingga 5 set sebelum akhirnya dimenangkan oleh Red Sparks. Tim asuhan Ko Hee Jin ini berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor akhir 3-2, 25, 20, 18, 25, 25, 23, 23, 25, 15, 11. Dua nama, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic, menjadi pilar utama Red Sparks dalam meraih kemenangan. Pemain asal Jember, Jawa Timur, tersebut mencetak total 22 poin sebagai oposite atau penyerang Red Sparks. Sementara itu, Bukilic tampil lebih garang, dengan mencetak total 31 poin dan tingkat keberhasilan serangannya mencapai 39,7%. Meskipun berhasil meraih kemenangan, penampilan Red Sparks saat melawan IBK Altos di laga pembuka Kovo Cup 2024 kemarin masih dianggap kurang solid. Di sisi lain, IBK Altos mengalami kesulitan dalam mencoba para pemain baru mereka, termasuk Lee So-young. Mantan kapten Red Sparks ini tidak memberikan kontribusi lebih karena kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya optimal. Sebagai outside hitter, Lee So-young hanya mampu mencetak 7 poin sepanjang pertandingan. Pelatih IBK Altos, Kim Ho-chol, merasa bahwa Lee So-young dan satu andalan lainnya, Hwang Min-kyong, tidak dalam kondisi siap tempur. Hal ini mengakibatkan pemain asing IBK Altos, Chen Sing-tong, tidak dapat beraksi maksimal dalam serangan. Tidak heran, ketidakberdayaan Lee So-young dan Hwang Min-kyong dalam pertandingan ini membuat Kim Ho-chol merasa frustrasi. Baik, Hwang, Min-kyong maupun Lee So-young tidak dalam kondisi yang sangat baik, ujar Kim, dikutip bolasport.com dari The Spike. Kami harus mempersiapkan pertandingan seolah-olah mereka tidak ada, sehingga Chen Sintong menghadapi pertandingan yang sulit. Saya meminta padanya untuk tidak mengoper bola kepada saya, tetapi dia melakukannya, ini pasti membuatnya frustrasi, tambahnya. Kovo Cup 2024 adalah turnamen voli profesional yang diselenggarakan sebelum V-League 2024-2025. Ini juga menjadi ajang pemanasan bagi tim peserta sebelum beraksi di liga yang akan dimulai pada 19 Oktober depan. Red Sparks, yang tergabung dalam grup B, menunjukkan dominasi dalam pertandingan itu. Megawati Hangestri juga tampil cukup mengesankan dengan mencetak 22 poin untuk timnya yang dilatih Ko Hee Jin. Ia hanya kalah dari Vanja Bukilic, Red Sparks, dan Victoria Dancak, IBK Altos, yang keduanya mencetak 31 poin. Bagi penggemar Red Sparks, laga ini memberikan gambaran awal mengenai pembagian peran antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic yang sama-sama berposisi sebagai oposite. Bukilic mengisi starting six sebagai salah satu dari dua outside hitter yang diturunkan, sementara Megawati berperan sebagai oposite. Pelatih Ko Hee Jin tampak terinspirasi oleh pelatih Kim Cheon Korea Express Y High Pass, Kim Jong Min, yang tahun lalu beberapa kali menempatkan Vanja Bukilic di sisi kiri serangan layaknya seorang outside hitter.
Vanja Bukilit pun menjalankan tugasnya dengan cukup baik, beberapa kali melakukan penerimaan bola pertama dengan sempurna yang memudahkan setter dalam mengatur serangan. Pemain asal Serbia ini juga beberapa kali dirotasi sebagai oposite saat Megawati Hangestri Pertiwi ditarik keluar dan digantikan oleh pemain berposisi outside hitter.